Pemirsa, Angkasa Pura II pastikan Bandara Husein Sastra Negara Bandung aman dari penyebaran virus COVID-19. Keamanan tersebut dipastikan karena ketatnya protokol kesehatan yang diterapkan di wilayah bandara, dari mulai pemasangan scanner suhu dan masker, pemeriksaan dokumen kesehatan, sensor lift, hingga penerapan protokol kesehatan seluruh maskapai penerbangan. Memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, PT Angkasa Pura II memastikan keamanan Bandara Husein Sastra Negara Bandung dari penyebaran virus COVID-19. Keamanan tersebut dipastikan karena sangat ketatnya protokol kesehatan yang diterapkan di wilayah bandara, dari mulai pemasangan scanner suhu dan masker di pintu masuk bandara, pemeriksaan dokumen kesehatan berupa hasil rapid dan swab test, pemasangan sensor di seluruh fasilitas seperti lift, penyemprotan disinfektan terhadap barang bawaan penumpang, hingga penerapan protokol kesehatan seluruh maskapai penerbangan. Tak hanya penerapan protokol kesehatan ketat bagi calon penumpang yang akan berangkat, penerapan yang sama pun dilakukan terhadap penumpang pesawat yang tiba di Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Adalah bagian dari program Angkasa Pura II yang ada di 19 bandara secara nasional, kita mengkampanyekan bahwa airport kami adalah airport safe airport, health airport maupun higienis airport. Jadi untuk memastikan para pengguna jasa untuk tidak ragu lagi terbang menggunakan transportasi udara melalui bandara-bandara yang ada di Indonesia ini. Dan tentunya kami disupport oleh teman-teman dari maskapai, tidak hanya airportnya yang safe airport, health airport maupun higienis airport, tapi juga pesawatnya juga punya standar regulasi yang untuk memastikan bahwa baik pesawat, air crew maupun cabin dan sebagainya itu juga aman untuk penyebaran COVID-19 ini. Selain penerapan protokol kesehatan yang ketat terhadap calon penumpang pesawat, pihaknya pun melakukan pemeriksaan kesehatan ketat kepada seluruh pekerja di wilayah bandara dan maskapai, seperti rapid dan swab test secara berkala. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.